Oke, halo YouTube. Kali ini kita unboxing lagi sebuah paket dari kiriman JNE. Tapi di paket kali ini bukan drone ya. Isinya apa? Kita buka dulu langsung. Oke. Kali ini bukan drone. Biar langsung aja pengiriman cepat satu hari. Kirim dari Bekasi. Apakah ini dalamnya? Apakah ini dalamnya? Langsung masuk saja. Pengiriman, oh rapi banget ya. Rapih, sangat rapih. Dalamnya pakai bubble wrap, jadi agak aman ya. Pengiriman aman, pokoknya. Keren. Ini jeng. Oke, karena mungkin sudah ada terlihat bayang-bayang, langsung saja kita buka. Udah gak sabar juga sebenarnya, udah ditunggu-tunggu dari kemarin paketnya. Paketnya sudah tunggu dari kemarin, baru datang. Emang cepet juga sih satu hari, padahal pas kirim masih reguler. Waduh, saking saja lah. Ini adalah sebuah mobil remote control. Kita lihat dulu, mereknya adalah Leader. Ukuran skalanya ini 1 banding 18. Kecil. Ini masih kiddy. Tapi gua rasa oke. Oke, langsung unboxing saja. Apa aja yang kita dapat di sini. Dalam paket ini. Kita juga ya. Buka dari bawah dulu aja lah. Oke. Dari bawah kita langsung mendapatkan sebuah remote-nya itu sendiri. Remote-nya sendiri ini anggap ya. Agak sedikit berdebu. Entah kenapa, mungkin udah lama stoknya dari sana. Atau mungkin kenapa, entahlah. Oke, sebuah remote. Pendek ya ternyata ya. Jaraknya oke. Terus sebuah baterai. Dengan konektornya. Di sini, oh bukan, ada kabel charger. Oke, langsung lempar. Terus, ini dia nih, yang paling utama adalah sebuah, yang atas sudah terlepas ya. Adalah sebuah, oh buka dulu aja. Oke. Adalah sebuah drone-nya itu sendiri. Aduh, udah kebiasaan unboxing drone. Mobil remote control-nya itu sendiri. Bodinya keren. Tapi ini bukan baja ya. Plastik semua. Nih. Tapi menurut gue ini keren. Keren, seriusan. Dengan harga murah 230 ribu. Bisa mendapatkan sebuah mobil RC yang keren. Kita buka dulu aja. Oke, ban empuk semua. Empuk ya, empuk. Oke. Langsung kita coba aja. Kita ambil dulu baterainya ya.
hidupin, hidup, terus transmitter, to remote, kita hidupkan juga, oke, di bawah dulu biar enak, remote kita hidupin, kenapa gak hidup ya? Wesh. Oh iya sudah connect ya. Taruh dulu biar kelihatan fungsi remote-nya.